Inilah tadi saya cerita ini kualiti jalan raya. Satu isu lagi Tato Sri Ganti Ketua. Saya cukup sedih. Saya ini isu ini saya pun ada SMS kepada Menteri Kerja Raya. Saya minta membantu. Sudah lama punya ini cerita sudah dua bangga. Saya tak tahu Kementerian Kerja Raya tidak ambil perkara ini serius ataupun tidak mau ambil tahu. Ini traffic light di Bintulu. Bintulu airport punya jalan. Itu jalan itu kita mau perlu mengatakan tiga traffic light. Daripada saya punya kawasan punya JKA sudah memohon kali-kali tahun-tahun tidak dapat lulus. Saya mula-mula saya fikir ini traffic light kos banyak tinggi. Sekali saya tanya setengah juta saja satu. Tiga cuma 1.5 million. Kenapa ini Kementerian Kerja Raya tidak ambil perkara ini sendiri? Saya mau tahu Kementerian Kerja Raya bolehkah ganti sudah berapa nyawa sudah terbang di jalan raya ini pasal traffic light. Bila terbang satu kali saya kena marah satu kali. Terbang satu kali saya tengah malam kah pagi kah saya kena marah. Apa yang terbang ya, Mat? Nyawa. Nyawa terbang. Oh, okay. Ah. Itu manusia hilang. Okay. Ini saya cukup sedih. Bila saya sudah SMS sama menteri, menteri saya, I will do my best. Sekarang sudah satu tahun lah, I will do my best. Apa jawaban pun tidak ada. Begitu susahkah? Kementerian Kerja Raya tak boleh dapat cari mana-mana 1.5 million daripada mana-mana lain kontrak tidak pada habis semuanya, tidak bolehkah?